بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Saya mulai menghafal Quran mulai umur 6 tahun setengah dan saya hafal surah Al-Quran Alhamdulillah pada saya umur 9 tahun kurang. Pada Kebari Syarif Rashid Syekh Syarif Rashid Al-Fasih. Alhamdulillah, Masya Allah, lomba ini sangat bagus. Alhamdulillah, bersyukur atas izin Allah, Zaki bisa ada di sini berkah Al-Quran. Saya bukan penghafal Al-Quran, saya bukan lulusan pondok pesantren, dan saya sebenarnya tidak paham cara mempraktekkan makalah itu seperti apa. Tapi karena saya sering mengikuti dan menemani Ananda Zaki untuk belajar, jadi insya Allah ketika lagu itu didengarkan, insya Allah paham dan tahu itu apa. Tapi untuk mempraktekannya, maaf. Ini buat teman-teman, semangat menghafal Al-Quran, semangat membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat setiap hari. Jangan pernah lepas Al-Quran. Dimanapun teman-teman berada, selalu istiqomah, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah, karena Al-Quranlah yang akan menolong kita pada hari kiamat nanti.
perasaan-perasaan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Orang tua mana yang tidak bahagia otomatis melihat anaknya selesai Al-Quran yang kami ingin kasih tahu ke semuanya bahwa kami bukan penghafal Al-Quran, tapi anak kami bisa hafal Al-Quran. Dan ini tujuannya insya Allah syiar Al-Quran untuk akhirat. Umi adalah wanita terbaik dan yang melahirkan Zaki yang terbaik, yang telah mendampingi Zaki. Terima kasih. Zaki tidak bisa membahasnya meski secuil pun. Thank you.